warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan Sabian di acara Sabian dan Jalan. Di edisi kali ini, Sabian akan mengajak teman-teman menuju ke tiga tempat yang akan menunjukkan keajaiban dunia. Yuk ikut Sabian dan Jalan. Nah teman-teman, kita sudah sampai di Danau Toba. Danau Toba ini adalah danau vulkanik yang terbesar di dunia loh teman-teman. Danau Toba terletak di Provinsi Sumatera Utara. Danau Toba menjadi tujuan wisata karena keindahan dan sejarahnya. Oh iya teman-teman, di Indonesia ada batu-batu yang besar sekali loh. Mau tahu? Yuk ikutin jalan-jalan lagi. Nah teman-teman, kita sudah sampai di Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur terletak di Jawa Tengah. Candi Borobudur ini dibangun pada abad ke-9. Candi Borobudur sekarang menjadi magnet yang mampu menarik jutaan wisatawan setiap tahun loh teman-teman. Oh iya teman-teman, di Indonesia juga ada dinosaurus yang masih hidup loh. Mau melihatnya? Yuk ikutin Sabian jalan-jalan lagi. Nah teman-teman, kita sudah sampai di Pulau Komodo. Komodo merupakan hewan purba sejenis dinosaurus yang masih hidup loh. Pulau Komodo terletak di Kepulauan Nusa Tenggara, berada di sebelah timur Pulau Sumbawa yang dipisahkan oleh Selat Sape teman-teman. Nah teman-teman, menakjubkan bukan keindahan alam negeri kita Indonesia? Pesan Sabian sebagai generasi penerus bangsa, kita harus merawat dan menjaga alam negeri kita.